Upin, kamu belum balikin buku novel yang kamu pinjam kemarin ya? Aku Ipin, Cikgu. Aku belum pernah pinjam buku. Ini pertama kali aku kesini. Kau hendak tipu-tipu aku ya, budak botak? Benar, Cikgu. Upin itu saudara kembar aku. Aku Ipin. Kurang ajar, kamu masih mau tipu-tipu aku ya, Upin? Kamu akan aku hukum. Kamu akan aku kurung di perpustakaan ini. Ya, halo guys, balik lagi bersama gue Gamer Cup Official. Dan kali ini kita mau merebok lagi guys. Nah, di video kali ini menceritakan si Ipin lagi mau pinjem buku di perpustakaan, guys. Baru aja dia mau minjem, ternyata dia dimarahin sama cikgunya nih, guys. Katanya dia belum ngulangin buku novel. Padahal kan si Ipin baru pertama kali ini ke perpustakaan, guys. Kayaknya cikgunya nih salah. Dia itu mungkin maksudnya si Upin karena mukanya emang mirip sih guys. Tapi kalau si Upin kan sebenarnya ada rambutnya kecil ya di sini ya. Tapi yang dilihat ternyata cuman botaknya aja guys. Ya udah kalau gitu si Ipin kena batunya nih, dia dihukum untuk sesuatu yang dia nggak salah nih guys. Hah, ya udah guys kalau gitu kita tolongin aja si Ipin buat kabur dari perpustakaan. Buat kabur dari perpustakaan ini. Tapi sebelum mulai main gamenya, jangan lupa dikasih like dulu di video ini, subscribe buat yang belum, dan buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, jangan lupa tinggalin komen di box komentar di bawah ya, supaya gue juga ngerti kalau lo udah nonton video kali ini. Mantap. Kabur, kabur. Ayo kita kabur aja Ipin. Oke, kita kabur aja nih. Kita mau disekap ini ya di perpustakaannya. Padahal kan si Ipin gak salah ya. Waduh, ini cikgunya bisa salah juga yang bedain si Upin sama si Ipin. Hah, padahal yang minjam si Upin, yang kena batunya si Ipin. Waduh, kasihan banget nih guys. Ya udah kalau gitu kita lanjutin aja ini pelarian si Ipin buat kabur ini dari perpustakaannya ini. Ternyata cikgunya masang jebakan banyak banget ini Ipin. Kita harus hati-hati Ipin. Di sini ada buku-buku yang kita nggak boleh kena ini. Waduh, nyenggol sedikit aja langsung mamam si Ipin guys. Oke, kalau gitu kita siap-siap aja lompat. Ini kenapa kita kena lagi nih Ipin? Waduh, ini susah banget ya guys. Oke, kita coba lompat ya. Kita coba lompat di sini. Kita coba lompat di sini. Oke, kita lompatin aja. Waduh, di sini sempit banget ini Ipin. Kita lompat ke sini, hop. Lompat lagi ke sini, lompat lagi ke sini, dan mantap, kita berhasil lewat ya. Di sini ada laser-laser ini. Waduh, ini lasernya benar-benar tipis ya. Kita harus loncat-loncat ini di lubang-lubang yang nggak ada lasernya ini Ipin. Oke, kita lompat ke sini sedikit lagi Ipin. Mantap, kita berhasil lewat. Sekarang kita kemana nih? Oh, di sini pintunya dikunci. Kayaknya kita harus naik ke sini nih. Kita harus manjat ini ya di rak bukunya. Tapi kita harus hati-hati nih Ipin. Ada sinar hijau ini. Sinar hijau ini jebakan ini Ipin. Kita nggak boleh kena nih Ipin. Oke, kita harus lompatin aja di sini. Kita nggak boleh kena nih yang hijau-hijau ini ya. Ini kayaknya listrik ini Ipin. Oke, ini kejam banget nih cikgunya ya. Pasang jebakan di sini nih. Pada si Ipin mau pulang ini. Waduh, besok-besok kita nggak mau ke perpustakaan ini lagi deh ya. Karena ini ternyata cikgunya galak. Padahal si Ipin nggak salah, malah dihukum. Oke, sekarang kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke ventilasi udara sekarang ini Ipin. Ini kemana nih kira-kira ya? Kita masuk kemana nih? Wow, ternyata kita masuk kemana nih? Ini kayaknya selokan nih Ipin. Oke, kita harus hati-hati di sini Ipin. Kita harus hati-hati di sini. Wow, hati-hati, kita bisa kedorong ke sana Ipin. Oke, kita lompat aja di sini. Kita nggak mau kedorong ke sana. Oke, mantap. Di sini kita harus lompat-lompat ini ya. Di sini ada tiang-tiang ini. Kita lompat aja di sini Ipin. Kita lanjut lagi masuk ke ventilasi udaranya Ipin. Oke, kita masuk ke sini. Hati-hati, ada tikusnya Ipin. Hati-hati Ipin.
Pelan-pelan aja, kita tembus di mana ini? Wow, ternyata kita masuk ke ruangan selanjutnya, ada komputer lab. Oke, kita harus masuk ke lab komputer nih, Ipin. Tapi ini kenapa ini lab komputernya kayak gini ya? Waduh, ini ada kabel listriknya banyak banget nih, Ipin. Kita nggak boleh injak, Ipin, nanti kita kesetrum loh. Oke, kita lompatin aja, Ipin. Kita mau terus ini, di sini ada apa ini? Di sini ada komputer besar ini ya. Komputer besarnya error nih kayaknya ya. Oke. Kita mau lewat. Ternyata kita dimakan sama komputer besarnya nih, Ipin. Waduh, ini ternyata komputernya jahat, Ipin. Waduh, sekarang kita masuk ke dalam komputernya nih. Oke, ini kita harus lompat-lompat ini ya. Di sini ada sirkuit-sirkuit apa ini ya? Waduh, nggak ngerti nih, susah banget nih, rumit banget ini ya. Perangkat komputer ini ternyata di dalamnya ini bikin bingung si Ipin ini. Tapi yang jelas si Ipin harus hati-hati nih, jangan sampai kena jebakan ini di dalam komputernya ya. Oke, kita di mana ini sekarang? Di sini ada lampu-lampu nih ya, kayak lampu LED nih. Oke, kita lompatin aja ini ya di sini. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi di sini. Ada apa nih yang nyala-nyala? Ternyata di sini ada Facebook. Oke. Ternyata di dalam komputernya nih ada Facebook, ada YouTube, terus juga ini ada apa nih? Ini Minecraft ini ya. Ini Minecraft ini. Di sini ada Roblox. Oke. Di sini ada Twitter. Kita lanjut lagi di sini. Wow, sekarang kita harus pilih ini jalur mana nih yang benar nih, Ipin? Karena si Ipin suka warna biru, kita mau cobain dulu yang warna biru nih, guys. Kita cobain yang warna biru. Ternyata warna biru salah, Ipin. Karena warna biru salah, kita coba yang warna hijau deh. Oke, yang warna hijau benar. Kita coba warna hijau lagi. Ternyata hijau yang kedua salah, Ipin. Waduh, kita harus coba-coba lagi nih. Kita coba yang hijau, terus kita coba yang biru. Waduh, yang biru salah lagi nih, Ipin. Ternyata yang benar adalah habis yang hijau, kita ambil yang merah, Ipin. Oke, kita ambil yang merah ya. Kita lanjut lagi, di sini ada pintu nih. Kita masuk ke pintunya. Sekarang kita tembus di mana nih, Ipin? Kita mau lanjut ke mana nih? Kita mau ke sini kayaknya. Kita mau ke sini. Oke, kita ke sini. Terus di sini ada pintu, Ipin. Kita masuk ke pintu ini ya. Kita masuk ke pintu di sini. Ada apa ini? Di sini ada air tumpah. Oke, ada pipa yang bocor nih perpustakaannya. Kita nggak boleh injak ini. Kalau kita injak nanti kita kepleset. Oke, sedikit lagi, Ipin. Hap. Oke, kita berhasil lewat. Dan di sini ada rak buku. Oke, kita mau cari jalan keluarnya nih, Ipin. Di sini kayaknya kita harus cari jalan keluarnya. Di sini ada apa ini? Siapa ini? Siapa ini? Ternyata katanya bukan di sini. Oke. Kita salah jalan nih, Ipin. Ya udah, kalau gitu kita cari jalan yang lain ya, Ipin. Kita ke sebelah sana coba. Kita mau ke sebelah sini. Di sini ada ke jalannya. Kita coba di sini, kita ke sini. Di sini buntu, kita ke sini, Ipin. Kita ke sini. Kita ke sini dan di sini ada pintu. Oke, kita berpindah ke ruangan selanjutnya ini, guys. Di sini ada gambar racunnya ini ya. Ini kayak lambang racun-racun nih, tapi kayaknya kita harus masuk ke sini nih, Ipin. Oke, kita masuk aja ya. Kita harus hati-hati di sini ya. Oke, kita mau kemana ini sekarang ini ya? Ternyata di situ ada jebakannya, Ipin. Kita harus hati-hati, Ipin. Waduh, di situ ada tempat penggilingannya nih. Oke, kita lewat. Kenapa kita masih nyangkut, Ipin? Kita nyangkut, kita nggak boleh nyangkut, Ipin. Oke, kita mau coba lagi, Ipin. Kita mau coba lagi di sini, kita lewat. Terus kita harus hati-hati, kita lewat sini. Hop, hati-hati, Ipin. Kita mau lewat lagi, hop. Kita hati-hati, Ipin. Kita mau lewat lagi di sini. Oke, akhirnya si Ipin bisa lewat juga ya. Ternyata di sini ada cikgu perpustakaannya nih. Wow, ternyata anak-anak kecil dijadiin buku di sini, guys. Waduh ya, ternyata nih ya.
Cikgu perpustakaannya ini galak nih, ternyata dia mau bikin buku dari anak-anak kecil. Ya udah, kita cepet-cepet aja kabur ya, kita cepet-cepet aja kabur. Kita mau lapor ke polisi nih. Ternyata cikgu perpustakaannya ini jahat nih. Oke, ternyata di sini ada lasernya ya. Kita harus hati-hati nih, kita nggak boleh kena lasernya Ipin. Kita harus pelan-pelan dan hati-hati Ipin. Oke, ini lasernya turun naik, kita coba ke sini. Kita coba ke sini. Kita coba ke sini. Kita coba lagi ke sini. Hati-hati Ipin, kita udah jauh ini. Oke, kita ke sini. Sedikit lagi Ipin. Oke, kita berhasil lewat juga, guys. Mantap. Sekarang kita kemana nih? Di sini ada toilet, tapi toiletnya rusak. Bodoh amat, kita mau masuk ke toiletnya nih ya. Gak apa-apa nih, kita lompat-lompat aja di sini karena kita mau kabur nih Ipin. Lompat-lompat aja nih ya. Di sini berantakan banget nih toilet perpustakaannya nih ya. Oke, kita lompat ke sini. Kita harus masuk ke sini. Kayaknya Ipin, kita masuk ke dalam kloset nih Ipin. Hati-hati Ipin, hati-hati di sini Ipin. Di sini ada jebakan ee-nya. Oke, kita lompatin aja ini ee-nya ya. Kita nggak boleh injek Ipin. Kalau kita injek ee-nya nanti kita keracunan. Oke, kita lompatin aja ee-nya. Kita naik lagi di sini. Kita mau keluar ini dari toiletnya. Dan ternyata kita udah di luar ini. Oke, sekarang kita mau kemana nih? Kita harus naik mobilnya kah di sini? Kita naik mobilnya kah? Oh enggak, ternyata kita nggak naik mobilnya. Tapi kita harus naik ke tiang listrik nih Ipin. Karena kita mau kabur, di situ ada pagernya. Oke, kita naik ke tiang listrik nih ya. Kita naik ke tiang listrik sini, tapi kita harus hati-hati Ipin karena di sini ada kabel yang terkelupas. Jadi kita bisa kesetrum Ipin. Kita lompat ke sini. Kita lompat ke sini. Lompat ke sini. Sedikit lagi Ipin. Sedikit lagi Ipin. Sedikit lagi Ipin. Kayaknya kita udah mau sampai nih Ipin. Kita turun ke sini. Oke, ternyata si Ipin berhasil juga kabur dari cikgu perpustakaan yang jahat itu. Kita mau ambil dulu hadiahnya. Kita mau ambil hadiahnya yang warna biru di sini. Oke, kita mau langsung aja ke kantor polisi ya. Kita mau laporan kalau cikgu perpustakaannya itu ternyata jahat. Dia bikin buku dari anak-anak yang ditangkap. Ih, ngeri banget ya guys. Ya udah guys, sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan gamenya. Jangan lupa dikasih like di video ini, subscribe buat yang belum, dan kita bakal lanjutin lagi game-game yang lebih seru lainnya di video selanjutnya. Ciao.